Mugi wonten pengumuman kagem panjenenganipun Mbah Kaum Lengkong Lor Ken Kudur wonten Sripah. Mbah Kaum Lengkong Lor Ken Kudur yen wonten Sripah. Kudur dah itu ditunggu untuk berkah selawat. Salajengipun, mangke salajengipun kita terasakan selawat malih. Monggo saren-saren kita midhangetaken dawuh-dawuh pengendikan tausiah saking panjenenganipun Bapak Kiai Haji Umar Syahid menika tunggale Kiai Usman Ali sing manggen wonten Pakis. Kula dalem menika alhamdulillah sampun dawuh. Wekdal salajengipun kita sumangga-aken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Umar Syahid supados paring tausiah mangke sasampunipun kita lajengaken selawat malih. Pancaripun Bapa Kiai Umar Syahid kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala al-qa'il fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayuhalladina amanu taqullah wattahu ilayhil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah amma ba'd. Ulama anal kiram wa masyakhin al afadil linangkung panjenengan ikut Gus Wahid saking pondok pesantren saking Gunung Kidul kecamatan Seman apa Semin. Mugi-mugi berkah umuripun tambah putranipun tambah rezekinipun. Apa prandongake tambah bojone ndak payah. Sohibul Ma'had Akhirul Karim Al-Mukarram panjenenganipun Agus Lutfi dalam keluarga besar pengasuh pondok pesantren Assalam Kerisan. Kerisan apa pedang? Assalam Kerisan Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Republik NKRI. Sudah, sekali lagi NKRI. Kulo jos gandos totos-totos lho ya. NKRI. Jos gandos. Waras. Gus itu ya. Gus nasi. Ini menantu nih Pak Kiai. Pak sinten? Oh, tadi Pak Budori, masyaallah. Panjenenganipun Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Seda. Bapak Hardo, masyaallah muga-muga. Wah, kemarin tadi Bupati. Kita ini patut nih iki. Nenek dadi aja lali karo Mas. Lah. Grup selawat, sahabat banser semuanya yang saya hormati yang membekap acara pada hari aflah aflah pondok pesantren Assalam Kerisan Tempel Sleman Yogyakarta Republik. Sahabat Hadroh Ahbabul, ibu bapak hadirin wali santri muslimat sedaya ingkang kawula mulyakaken. Puji syukur datang Allah yang telah memberikan hidayah beserta taufik sehingga berkah hidayah ikut Allah. Alhamdulillah malam ini cukup bahagia
Mugi-mugi sedaya diparingi tetap iman Islam. Amin. Panjang umur barokah. Amin. Rezeki kathah maslahah. Amin. Anak soleh-solehah. Amin. Gesangipun diparingi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sehat awake. Sehat pikirane. Sehat atine. Sehat putra wayahe. Sehat tangga teparune. Sehat duwite. Sah utange. Amin. Mesti mari ati. Lancar kreditane. Tukang kredit, tukang tagih. Jomblo blondo, enten apa mboten? Muga-muga jodohe saleh lan salihah. Kok belum bapak tenan kok? Rondo duduk ana ora? Rondo sing gatel ana ora? Muga-muga paring istiqomah barokah. Rawuh mriki sedaya, muga-muga pondok pesantren Assalam Krisan mriki dipun paringi barokah. Nafi'at mubarokah. Makmuran ila yaumil qiyamah. Selawat beserta salam kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya warga besar, warga besar pondok pesantren Assalam mriki dalas sedaya ibu bapak ahli selawatan digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat fi dini waddunya wal akhirah. Amin. Ibu bapak, saudara sekalian yang saya muliakan. Api-api wong ya kuwi wong sing golek ilmu. Napa, Bu? Karo wong sing mengajarkan ilmu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maknane api-api sira kabeh ya kuwi orang yang mengajarkan Al-Qur'an, ilmunya Allah, wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Artinya ini masih dalam bahasa yang komplit. Orang mung Quran, tapi di pondok pesantren ini mengajarkan komplit-komplit, termasuk kitab fikih, kitab alat, kitab sorof, termasuk nopolikual kitab-kitab yang lain, tasawuf, bahkan termasuk torikoh lan pengajian lapangan. Leres nopo leres. Mulon jenengan rawuh rene minimal leh telung perkara. Pinten, Bu? Pinten, Bu? Siji sampeyan rawuh rene nek duwe dosa di ngapura dosane. Nggih. Yo duwe dosa napa mboten? Lanang karo wedok sing oke dosane lanang napa wedok? Woi, rombongane Jumadi, woi. Lanang juru pengarah Jumadi karo Mariyati Okendi. Nek menurut aku tetap oke dosane rombongane Mariyati. Sebab ngeten Gus, kula niku Gus Sutri, kula niku mlaku saking mriko, iki kan hampir 100 meter saking mriki. Niki wong yo ibu-ibuke karo kiai ora kenal, we ngondo kiai iki. Kiai ora teko ora kuwi po. Betul apa betul? Nembeng semacam itu ora dosa, wong kuwi ora serik. Mbok sampeyan duwe dosa kaya ngopo hadir di majelis pondok pesantren, hadir di majelis selawatan, ketemu ulama, habaib, gus-gus, insyaallah dosane sampeyan selama 70 tahun ngaji saja entek kabeh dikapura dosane. Sip napa sip? Sip. Cocok napa cocok? Cuas kian dos. Siji di ngapura do. Apa masalahnya hati sohe jangan rawuh kok ketemu kiai neng ikhlas ngerti apa wajah kiai podo karo ningali ganjaran ningali kanjeng Nabi Allahumma. Kalau sampai apa ningali gosoksi ganjaran podo karo ningali Nabi. Ayo menerangi. Orang wani apa sama ngene kok saking senengi
sama kok menerung sepisah neng Krisno. Masya Allah ganjaran ini podo karo ketemu Kanjeng Nabi. Allahumma sama kok ketemu Kanjeng Nabi, ketemu mangkote we biayane 30 juta larang ora. Nongke ini ngelesok langsung ketemu Gus Lutfi ya ora. Lu kerap ini dari sampai oleh ganjaran kaya Nabi itu likur utawa sampai yang kok gelem ngundang bangsa selawat ini. Masya Allah uripe tentrem ayam gemah ripah lodi toto tentrem kertora bojone songo. Siapa sih muni si jiwa kecetit kan? Nah kan ini selama kayak bojone itu orang kumudu wong wedok bu jenengan duwe mobil siji dadi loro iku ya bojo leres napa leres dadi pemikirannya itu jangan wah repot wong wedok-wedok itu ya sampah mobilnya 1 tambah 2 nyuwun sewu iki ya bojone tambah oke Allahumma sampai aku nyuwun sewu pondoknya tambah apik Ngerboko sapi turuti berkah selawat santri oke bojone oke sedulure oke Allahumma. Jadi maknanya bujo itu jombing Mariyati dia Mariyati kalau bujo ini galak ayo. Uangnya ya tegok gajeng saya kudung apa? Masya Allah aku kuli ayo Bu Mariyati santai santai ini saking tempel apa saking negara mana ini? Oh MTL mudilannya mana? MTL itu karena singkatan, saya ke MTL itu mentil. Ngapa tuh kok geger lagi ngapa? Menurut Bu ya kan apa geger ketemu karena model kiai kong ini ki? Rodo larang. Kau masih bisa, nah ini itu kayak sampai rawuh rene di ngapura do. Masya Allah nomor loro sampean sak anak putune majlis di pengajian di pondok pesantren termasuk khotmil Quran termasuk yohol termasuk selawatan sampean diangkat derajat dening Gusti Allah. Allahumma Allahumma sip napa sip cuacak napa cuacak Gus Gandos. Bangga derajat iki contone Ibu, sampean kabeh dagang delalah biasa itu atau positif berkas selawatan lengganane tambah oke. Allahumma. Anak sampean nompo ndok rapati kerasan berkah ketemu kiai selawatan kerasan kewarasan. Meneh bangga derajat iki sampean kabeh sandelalahi nyuwun sewu tokone yo ben siji kuwi warunge yo sing salah yo ben kuwi delalah iso nyukupi anak putu tur kanggo sebagian sedekah Allahumma amin. Jarang lho wong sing ben selawatan iki gejopo wong-wong sing dijatah dening Allah siji pinapura dosane loro dangkat derajate dening Gusti Allah. Nomor 3 wani yakin jenengan termasuk golongane wong soleh lan solihah. Bu. Nek kula niki termasuk soleh kok mboten. Bapak sing setengah oleh. Nek Gus Wahid soleh kok mboten? Woi, Pak pengasuh, Gus pengasuh soleh kok mboten? Iki sing jane dhewe iki. Mamas ini selesai apa ngece ya. Berarti sekali lagi sampean kok rawurnya telung perkara itu jelas. Mula sampean kabeh di mana-mana ada pengajian, ada haflah termasuk ngeten iki wau kataman rawuh bagaimana sibuke. Insyaallah siji sampean digolongke di ngapura dosane dan kadrajate niki tempat niki napa jeneng tempat area spot niki diberkahi dening Gusti Allah. Allahumma kulo selawatan oleh Tebus oleh nggih. Ayo Mas Bro. Apa perlu sewa nggih?
oleh Gus Sabak kenal ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan tingkir wali Jawa, urin teson nanti Jawa. Wesna suwarno swartoro, dati wali to dati rojo, dati wali to dati rojo. Assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, sholillah. Ya ayuhalatina amanuhi wong kang podo iman ku podo jogo sopo sirokabe angfusak
lakum ing awak sira kabeh wa ahlikum lan keluarga sira kabeh naro ing jilatan api naro. Niki dawuh berkaitan kali kita niki kudu ngaji. Niki kula ilmune langsung saking Mbah Allah yarham Mbah Kiai Haji Abdurrahman Budori. Jadi saat dulu ini kula teng Lirboyo sampai tahun 90 di Tewir Kedarjo melanjutkan di Lirboyo sampai 98. Ibu bapak saudara sekalian yang saya muliakan, maknanya apa? Kita panjenengan sedaya niki konjogo alae, konjogo keluargane, ojo ngasi sampeyan kuwi ciloko mengkonong akhirate apa meneh saiki ya uga aja ngasi ciloko. Allahumma amin. Carane piye supaya ora ciloko? Ngaji solusinana njogo awakmu. Mula teng mriku dipun tafsiri wonten tafsir Munir nggih, alimu anfusakum wa nisaakum wa auladakumul khaira wa atimuhum bi an ta'murukum bil khairi wa tanhakum an syarri takuhum bidzalikan nar. Iki makna dari waraku anfusakum wa alikum nar. Manane napa kita panjenengan sedaya dadi bapak rumah tangga, ibu-ibu ibu rumah. Ibu karo bapak penting sing kudu ibu. Hei. Bu. Ibu karo bapak penting sing kudu. Jelas ibu bapaknya senajan tegak kalau pak sepeda ya ngiri-ngiri tegak-tegak beringosan nyun sewu ngono-ngono kaya dah kalau Jumadi Marno kaya tegak-tegak beringosan nek ora nolong wedok ora iso urip. Iya ora? Woi iso urip ora? Masalahnya ngopo? Mulho ini yang berkewajiban mendidik sebagai kepala rumah tangga. Kurang pusakum yang pertama, jaga dirimu hei orang tua, kepala rumah tangga, bapak-bapak nih, Joko. Kepiye supaya nih keluar goki tentrem, ayem, gemah, ripah, loh jinawi, lan diparingi selamat. Allahumma. Amin. Baru sampean wanisa aku, Joko karwane, Joko tenang, ojo ngasi, metu seko pranatane keluarga. Sip, napa sip? Sip. Wa adibuhum selanjutnya. Kata tafsir Munir itu. Nggih, kon padha murui akhlakul karimah. Akhlakul karimah mahwal akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah nggih punika soba sita tata krama unggah ungguh basa. Halo Ibu. Sobosito toto kromo unggah ungguh bo. Ini rombongan ini kiri, rombongan ini Siti ini. Hei Siti, oh kowe nak ngaruh gunung biru kowe. Hei Ti, gantek Ti. Aku karima sobosito toto kromo unggah ungguh bo. Wong putri kok iso njogo patang perkara uripe di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nun kula niku enten sing lanang niku kerjane apik buruh. Kowe buruh macul, buruh blabatan, kadang-kadang ya buruh pegawai gambaran. Nah ya bang BCA Bu, bagian campur aduk. Kaya selamat kerisan. Uangnya apa, Mas? Gatek-gatek ini apa yang dulu kan kok kapan-kapan udah meneh ya toh. Ini kiai dia laris-laris sih. Udah. Woi. Niki non kula niki ana wong tani ya sukses, tanah ya akeh. Nek wis rampung le tani iki nyuwun sewu, sing garwa kagung iku ya kerja. Ya buruh napa-napa. Niki kanggo apa? Kanggo mencukupi keluarga termasuk kanggo kebutuhan sing paling akeh. Yo kuwi cara kehidupane wong wedok. Nggih to mboten? Nggih. Wong wedok nek njaluk nang sandalung njaluk iki kan ireng to. Tenang. Wis to. Ora ngerti wayah. Maksude njaluk pakaian, nggih to mboten? Wong nyuwun sewu ku dhuwit ra apik-apik wisan nggih to mboten? Walah-walah sing dikoke lemari ya wis oke. Oh kata, mengko nek jeneng pasar, nang kota, nang mall
ngerti kudu 35 ya tuku. Iya apa orang? Aku kaya Sri ngerti 35 aku dhewe iki. Wes Sri. Wong teko. Yo, gak masalah kudung saja, wes ngerepoti pusat. Nggih to mboten? Gurung nek urusan masa Allah genco. Mula bapak-bapak, woi. Awas aja ngasi karo gedhe-gedhok bangsa abang-abang lambe. Ngerti ora? Sing mari rusak kene golok kowe. Sri kok wis ngetek minor sampeyan maca ayat kursi. Ngerti ora? Bu. Ini kula maturke mudeng ora to? Ya iki sandelae wis dicukupi karo sing kakung. Wis diwangi bodho barang, kadang-kadang wong wedok tidak bertanggung jawab, kadang-kadang ijeh selingkuh. Nah, ibu bilang ini. Nong ini orang wong selingkuh murah. Uang ya teko. Ini tak ada duit, masuk ini. Selingkuh tahu. Masa Allah. Mula wong wadon sing apik. Yang pertama kata Rasulullah. Ini kata ini, kata ini. Wong wedok sing apik inna dharta ilahi hasaratka. Manakala ditinggali karo garwane kangkung nyenengake, guyang-guyu, mesam-mesem, menjak-menjak. Ayo Siti, Posri, Mariati. Menjak-menjak ora? Sama nek karo bojone iki kudu menjak-menjak, mesam, guyang, towo-towo. Lah. Karo bojone ya bojone. Bu. Jenengan nek karo bojone kudu towo-towo. Kok tawa-tawa kok ditawani kok ora Mas? Heh. Api-api wong wadon tawa-tawa karo garwane. Ibuke kudu matur, "Bapak, jenengan nek manggil karo garwane bapak, ayah napa?" Sapa sing ngono? Sing ngono sing papi endi? Papi nang ndi? Ya sampean arep manggil opo-opo ora masalah. Nek sing penting dipasti karo awake, nggih lho mboten. Saya itu di rumah punya pondok pesantren. Saya punya sekolah SMP dan SMA Al-Albab Boarding School, pimpinan Kanjeng Umar Sahid. Ya tak kenal lagi. Dadi ora gemen-gemen ngono Mas Siti. Saya punya pondok pesantren resmi dan punya SMP dan SMA Al-Albab Pondok Pesantren Jatuh Mutakin Gedungan Gondang Sari Pakis Kabupaten Magelang Jawa Tengah Republik Indo. Santri-santri cah gede-gede ini musik terus ngaji bongso muin utawa SMA itu nek ketemu kali bojo kula ana sing muni bunda ngene apa mboten ana sing muni umi lah enten mboten sing muni umi kenapa wong wedok kok dipanggil umi sebab gaweane umal-umel iya apa ora kaya atur iki lho kudu ngabang atur ya teko ayo ton mesti tak umat umi ini kan bojo ini nih Masya Allah ono meneh sing manggil muni bunyai harus nopo mboten tapi ini wis biasa di kalangan santri kula kula manggil karo bojone ora muni umi ora muni apa mau kan bunda ora bunyai ora kula muni nek manggil karo bojone ya ya napa bu apik nopo mboten ya yang niku asli saka jaman biyen. Yo kuwi nek manggil garwa kakung karo putri jaman biyen ya yang kuwi asale yo kuwi biyangane. Apa to? Mula kadang-kadang sekarang ada orang yang baru gendaan. Apa ada enggak? Ya Allah, kadang-kadang guru bakti apa-apa kok yang alah-alah bestie. Kok keting ya tuh. Enten apa mboten? Uangnya teko? Kudu putih apa kuning? Mula sekali lagi dewa pacaran nggih walah Masya Allah. Kulo sing paling sengit kene siji. Delok wong pacaran kadang-kadang sing lanang teko karo pacare wedok yo lah dicucuk kok tangane sing teko kan ireng guwek. Wah. Wah sengit aku panjenengan iki. Mbok bukan masalah iri-iri tapi sengit itu loh. Wong yo pacaran loh, sampean kadang-kadang
di pacar uang, anak-anak yang baru pacaran, di pacar uang rong tahun, ngantek lu, bes, jajal. Ngono triyono wis pacaran karo Maryati, kadang-kadang ya ora. Rong tahun, kadang-kadang jodoh lagi Yanto, jajal. Pacar Maryati wis ngantek lu, bes. Oleh sebab itu saudara sekalian, ini apa kata Rasulullah? Samian kabeh, bapak-bapak, ini wong wedok solehah ora siji ditantang. Inna dhorta ila yasaraka, nek ditingali kok apik, nentremke nang ati, berarti ibu bapak kerisan kene, wong Sleman berarti solehah. Allahumma. Allahumma. Kula suka dadi wong solehah ngaji sing tenanan, nggih Bu nggih. Kowe sama digawe iki ae teko manut. Pokoknya sama yang ketemu dia sih harus kuliah nih. Ini ngopo gengnya dewi ngopo gue. Hei, Marno apa no? Hei, geger ke mpun no? Mula sampai yang KB, Ben Oma Ike Tentrem, Sakinah Mawadah Warohmah, ibu-ibu kudusin ape karo karwani, Ben Ojo Selingkuh, Allahumma. Neng kalau yang ngewon karo ibu-ibu gue, boleh nanti dari-dari ini, boleh nanti semak. Kadang-kadang undangan ini Masya Allah lambe ini ngantek di wah ngantek kaya petruk semar ya toh sandal ini ngantek kredit ya prah lagi undangan hari-hari ini mandang no omah lah orang itu undangan setengah sasi sikatan hira tahu wah mula sampai yang kabeh justru kalau di rumah ibu-ibu ke garwani kakung ben kerasa sampeyan noma sing semat sing ayu matur apa mboten pupuran wangi-wangi iki matur apa mboten tur sikape aja nganti suntrut njaprut kaya glurut wong wedok iku nek ayu kok suntrut rupane persis kaya kijing kijing pe sapa lah ayo aku ini, wong ayu anu kan jago pak ini. Apa sih koyo kicin? Mulai nyuwun sewu, bapak-bapak, hei, pak, pak, sampe yang kok gak dinesoni karo bojo sampe tak warai dongane, matur apa mboten? Iki nek sowan teng Magelang larang gula teh di Samsu. Sampe ya, nek kok gak seneni karo bojone ora usah jawab. Ngerti ora, Pak? Cepat wong lanang kuwi nek gak digetak-getak bojone, kok sing lanang genten getak wong lanang. Wong wedok kuwi kok ngucap sak kecak, kok diwani sak kecak berarti 73 kecak. Iya ora, Ti? Mula ngati-ati aja ngasi sampean to, Pak, maneni karo wong wedok. Dongane apa supaya wong wedok iki nek nesu ben ora lek berlanjut dadi kentir carane diwacake ayat kursi ngerti ora kuwi rombongane kuwi kadang-kadang sampean kondur telat bali ra nggo dhuwit kadang-kadang tes kerja ngopo pak dhuwite ndi ngene-ngene wong ah wong lah nang ngene nyambut gawe rene mbok dia katok karo nganu tok nah nek ngono kuwi pak ana wong wedok kuwi sampean maca ayat kursi mulai nesu auzubillahi minasyaitan Allah ya tak boleh di sini. Kalau didawi kalau Gus Mun tegar jo, kalau ini bukti, ikut terus buat. Tapi aku sih mesti kan walaya uluh kirduma dua topeng kelompok mono. Dua aske batu ini. Rat terakhir walaya uluh kirduma wah wah lagi cepur lagi. Nah ijah nesu berarti itu setan. Nek mari nesu ni Maryati. Mula jenengan sing apik dadi kepala apa ibu rumah tangga sing apik leres apa leres wanisa aku wa'ati buhun dan sampai yang harus mengajarkan yang mana toto kromo wa'ati buhun bi antak murkum bil khairi wa tanhaku marisyati marisyari takuhum bidalikan naro termasuk karo garwani sing apik karo putra wayai sing apik masuk apa masuk jalan ngitikan pun kanjeng rasul supaya anak tetap apik siji digenah hati tauhid. Tauhid itu apa? Siji kudu percaya karo sing gawe urip, nek ade urip niki ana sing gawe. Leres napa leres? Adewe iki kudu golek Gusti Allah terus
minimal sujud 5 waktu. Do salat napa mboten, Bu? Do jamaah napa mboten? Ora pati yakin aku ya. Iki rombongan iki do jamaah napa mboten? Jamaah ngono wong. Api-api wong wedok niku wau ngajak putrane kon salat. Tapi ora tidak sekedar bijak, tapi putrane bijak, ayo le, ayo nduk, matur napa mboten? Langsung digawa salat 5 waktu. Insyaallah pertanda semacam itu takuhum bidalika nar, termasuk adabe karo Gusti Allah, sujud karo Gusti Allah sudah dijauhkan dari api neraka dunia lan akhirat. Allahumma amin. Gus Lutfi ya sing duwe negara ya Gus Lutfi ya ta tambah sithik apa ampun tambah sithik nggih ya. Meneh apa wis Bu tenan nggih jawab nggih tekan biar apa nih? Iya, ibu tekan biar. Ini jam rolas ini. Tambah sini ya, Bu ya. Wesa yang pertama diajari sholat lima waktu. Mulai dari pulau Rien, Mondo Tenggar, Jo, Gunung Vigenge, apa ini pun Vigenge, ya. Allah ya Rahman, Pak Kiai. Niku sholat ini Tenggar, Jo sampai sekarang wajib sholat lima waktu. Leres, gak leres. Biar sesasi sampai 3 bulan, niku tau ibrah. Tapi setelah tua orang ini dadi kulino sholat lima waktu mergo cah cilik pancen kudu dipeksa diajak bendino ojo ngasih kendak-kendak putra sampeyan diajak sholat lima waktu sip, apa sip? Sip jenggo kulon itu tenggriyo okay. Santri kulon itu masih jilur ratusan okay. Ini tak ajak sholat lima waktu, tidak lima waktu tapi 7 waktu luhur, asar, maghrib, isya, subuh, duha berjamaah. Mesin gede-gede kelas alfiah ke atas saya ajak sholat lepon itu tahajud berjamaah dan apa? Adil ini digawe oleh so Gusti Allah kudu munajat karo Gusti. Mula ibu-ibu ini jadi rahasia ini ya ilmu saking bergoyong itu ya. Saking Mbah Kiai Mahrus Ali, Mbah Kiai Abdul Karim, saking Mbah Kiai Idris Marudi guru Allah ini wali-wali Allah yang soan itu buat nama Allah Nabi Hidir soan ya. Aku ini soan ini pernah dijayai. Nek sampeyan kok kepengin rejekine apik, iki sampeyan kabeh aja ngasi lali salat berjamaah 5 waktu. Allahumma amin. Muga-muga sing rawuh iki do iso nglakoni najan durung patiyo salat 5 waktu jamaah ya digoleki sing seneng dhisik. Bapak-bapak contone, Pak. Sama kok seneng salat maghrib iki kepengin jamaah sampeyan dipanteng seko jam 5. Mudeng apa mudeng? Jadi mah asaran ngono mah di pangono jamaah. Nek pinggir dalan yo kadek delok-delok bakule celok. Nah, ngene mboten. Utawa sampeyan nek pinggir dalan daleme yo kadek delok rondo. Nah, ning ati-ati wong rondo kerisan iki galak-galak kok demit. Ibu bapak saudara sekalian yang saya muliakan. Wis, buka kaki maca selawat. Niki, ngendikane Mbah Mahrus Ali. Mbah Mahrus Ali niku saking gurunya, nipun saking menapa bapakipun ya mereka saking menantu, ya saking panjangnya romo Batul Karim minggah kaya saking Syekh Kunakolin saking Mekah Husain Muhammad munggah saking Soak Nopon itu saking Sayyidina Hasan Husain Sayyidina Ali saking Tanjung Kosul moco selawat sak oke-oke termasuk konget ini dianaki maju selawat insya Allah diparingi keberkahan dunia nilai akhirat. Allahumma selawat kali, monggo selukum Sloko bantar para cahe elelo Seorang banyak solo Teolele payung motor Sloko bantar para cahe elelo Seorang banyak solo Teolele payung motor Allah.
Muhammadur Rasul. Mula sebesar malih pondok ini didirikan karena apa? Untuk melanggengkan kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Rasul itu dimekrotkan, dihadapkan, dibawa oleh Jibril, membawa ngemulio kendaraan khusus jenengane Buruk. Laras napa laras bu? Preso Buruk apa mboten bu? Buruk itu nek wong Pakis lho niku apa gelang? Buruk ibu nganggo rok tanggo katok. Buruk itu kendaraan yang super canggih, anti petir, anti pilek, nah, anti masuk angin. Saya Desember kemarin saya umroh beserta santri dan pekeriwol istri saya 10 orang niku Yosuan Kanjeng Rasul. Buruk itu saka Madinah tekan Mekah, Mekah tekan Madinah mung 3 menit. Kabari Kanjeng Rasul yang aku tak ngabis titik ya itu numpak buruk terus ajeng nekal ngeten iki gocekan oleh Jibril itu dengan dialog, Kanjeng Rasul gak usah pegangan, ini anti meleset. Jadi orang kaya kendaraan ini dia Mariyanti ora Vario NMAX rana itu kendaraan sing bokongi kaya bokongi Siti orang-orang kaya NMAX itu berasal ya sepisan meneh nggih sampean mengenal siapa itu Kanjeng Rasul. Kenapa Kanjeng Rasul di Isra Mi'rajkan? Ini satu, karena Kanjeng Rasul punya iman. Yang kedua, Kanjeng Rasul punya ilmu. Yang ketiga, Kanjeng Rasul akhlaknya dhuwur. Sehingga di dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kanjeng Rasul itu dipuji dening Allah saking dhuwure akhlak. Sehingga apa wong iki mau karo Kanjeng Rasul arep ketemu, arep diskusi, bahwa kadang-kadang arm bantah ini mau 100 meter ketemu Kanjeng Rasul perkara ini sentek kabeh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini lho bu, maksudnya bu ada keluarga suan Kanjeng Rasul perkara ini silangan selingkuh ini marno ini selingkuh harus siti contohnya yang menunggu. Nah ini suan Kanjeng Rasul ke 100 meter terus ketemu jawabannya. Nah ini saat ini ini Kanjeng Rasul ini wis ra ono anane warasatul kambiya ambiya nggih punika para gus-gus niku kiai-kiai. Mula sampeyan ana perkara apa-apa matur karo kiai, aja karo wong liya sing ora ngerti ndak malah bubrah. Terus napa leres? Kadang-kadang sampeyan kok gak matur karo garwane nang status baru galau. Ayo payah atau ngerti jumadi, ayo goleki priyatine. Tak golekane ngene mboten. Aja tok masa-masa ngoten iku sampai tidak digoleki wong. Kapan digoleki wong sama dicari narini kentir, ngerti ora? Aku ya wis tau ngerti tamu-tamu berkentir ini. Leres napa leres? Mula sampean termasuk nyuwun sewu, anak siji dikenalke Allah, yang kedua sampean kabeh anak dingerteni lingkungan iki mau kaya Kanjeng Rasul di Isra saking Mekah termasuk Madinah, Yerusalem munggah tekan nggih punika Sidratul Muntaha niku jenenge dikenalke lingkungan. Artinya apa? Anak di samping kon ngaji juga kon sekolah. Betul apa betul? Nek sampean di sekolah terus pinter uteke, ning atine iki mau kurang. Sampeyan kok ngaji tok, nganti sekolah pinter atine, ning ora ngerti pikiran apa-apa. Contoh saya niki yo sekolah. Saya niki yo pondok. Lebih 17 tahun. Tapi tetap saya kurang. Saya yo kuliah yo rampung. Mula sampean kabeh aturi preso. Seneng-senengi wong nang donya telung perkara. Pinten, Bu? Siji, kapan piro sampeyan rampung mondok utawa sekolah? Ini siapa yang pernah diwisuda atau mondok rampung? Nah, senengi ngumpuli botok PP73. Leres napa leres? Ini tadi Pak malam ini saya baru dari Reboyo, anak saya baru tamat di Reboyo. Wah, masyaallah. Saya lah napa niku tamatan 98 diantar ibu bapak saya. Asli bapak saya sudah tidak ada. Kemudian ini waktu saya menjemput anak saya, masya Allah.
selera karuan-karuan. Tadi bapak anak yang rampung sekolah, anak yang rampung mondok, wih, diri sudah kalau bahagia yang ngirboyong. Ngirboyong santun yang main-main. 50.000 yang sekarang ini ada. Universitas itu mulai 65. Luar biasa, pulau ngerti kecah dipanggil bin Wohab bin Sirinya, Umar Syahid. Wih, pulau ngerti menyat koyo rakuat, saking senangnya. Allahumma. Kalau sampai yang kok anak mondok ini diri sudah kudu tekan. Udah ngapa musim? Di mana-mana putra divisi wajib buat si dua koyo ngopo wajib nekani ben tambah berkah manfaat ketemu Gus Lutfi. Allahumma. Amin. Ini modelnya tadi yang boleh Pak Yogora. Satunya di mana si Jiki. Boleh ane angel. Putranya di mana Gus? Limo? Hah, putra limo. Koyo rawan. Kulo niku rapi mulai kulo niku rapi karo ngene. Nggih, niku ae anake 7 kok. Ngopo hae-hae ngopo? Koyo anak-anak iki bojo-bojone apa? Dadi bali wong ngene wong tempel ya, Jar. Tak dibojo ketemu. Lha. Masyaallah. Ono ora model kuwi? Ono ora? Ngati-ati. Termasuk lingkungan harus dijaga. Tembe Mawon 10 hari yang lalu tepatnya di Secang, Kecamatan Secang, ini ada anak muda yang SMP kelas 3 ini terus dibatuk uang mati di belakang pondok pesantren Payaman. Masya Allah, ini pergaulannya pergaulan sangat bebas. Kalau sampai yang anak-anak ini SMP dan SMA putra ini Joko itu ini ngerti di WA karya Pak Camat, di WA Pak Camat Secang itu Masya Allah Romo Kiai ini dipakai Masya Allah. Sehingga ini kalau sering matur digawe karo Pak Bupati Magelang, setiap event-event kalau ini di seluruh Bupati Magelang ya, setiap event-event ini kalau ngaturake dengan kutu mentarbiah mendidik anak menjaga, jadi menjaga orang mengejek orang sekolah orang tapi dipantau laras gak kok laras solusinya nek pengen sepak pondok-pondok nih dibuat ini yang ini dikirisan masalah. Insya Allah selamat kalurangan tahun programnya mesti langsung sampun lulus SMA kalian sampun alfiah bin Malik nek cara kita pilih sampun satu lulus itu yo nek sama dibiarkan saja nggih ngati-ati iman-iman putra adalah generasi leres napa leres. Jadi kehidupan kita niku tidak hanya mikir ke kita sendiri tapi bagaimana putra wayah niku kudu dadi putra wayah sing apik yaitu waladin sholihin ya ulah anak yang soleh dan solihah yang bisa mendoakan anak. Anak itu mendoakan bapak dan mendoakan ibunya. Allahumma. Ibu-ibu yang saya hormati jenengan Kirawuh Rene sing oleh ganjaran orang ben sampeyan. Sampang Rene ibune sing ora Rene lah ganjaran. Bapak sing ora ganjaran. Ibu iki lho sing sedo, bapak sing sedo oleh cucuran ganjaran mergo putrane soleh, mergo solehah utawa putrane dadi bocah sing soleh lan solihah. Allahumma. Yang terakhir, yang berikut-iku jenengan sedoyo di samping dikenal ke tauhid, luruh dididik tentang pendidikan agama dan sekolah yang tertib kudu didongake. Iki yo jaya kali saking banyak ibu dari Tegarjo bar mahrib anak mau diwacake Fatihah ping 41. Ndedonga apa dhuwit diwacake mbina dadi manut dadi bocah sing saleh lan salihah. Allahumma. Amin. Pak. Woi, Pak. Ora kok dhewe iku iki. Pak. Nggih. Dadi tekan kapan to wis kodoyo iki. Yes, selamat sing terakhir. Wampun kalian Gus Wahid. Jan iki ngeten Bu. Nggih. Kalau perlu yang punya like itu dinenek nggih. Nggih. Nabi Putra Abdullah Diullah Muhammad Nabi Kakak Nabiullah Muhammad Maulaya Maulaya Sholihin.
Beli tahu di kota Salaman. I love you Pondok Assalam. Dahar kupak dicampur santan. Setoyo letak nyuwun pangapunten. Ingin hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Ingin terus Kiai Mas Sahid berpidato. Tapi maaf kaki sudah capek. Kurang lebihnya minta maaf, Gus Lutfi, Panjangur Barakah, Gus Wahid. Semoga kalau pesantren asal terisak, kalau bapak santri ini alumni ini mulia-mulia, jamaah Isbojo yang ribuan ini, yang ingin meneruskan dengan abahnya, muka-muka berkah, ilah yaumil kiamah. So, yang kau namu, yang membackup, busi, semuanya, dalam mungkin kono-kono. Oke, berkah semuanya. Anak ikon mondok, kono ngaji, ya buge. Minta timbong mulia, kocok tinggal sini nama-nama, ngerti orang. Musa Aki, mulia dunia, mulia akhirat. Kurang lebih minta maaf ini Rasulullah Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih matur sembah nuwun. Kenaten panjenenganipun Bapak Gerhat, Bapak Sahid, ingkang sampun paring dumateng kita sedaya tapi kagem nasihat. Mugi-mugi dados informasi yang ilmu ingkang berkah saja kita terapakan untuk kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan makhluknya. Tidak perlu maju-maju ke depan, yeah. Dan pesan ini mungkin kembang mengharapkan ini ampun di jurup kita, yeah. Soalnya sesok-esok isi harap di jurup menek, yeah. Oh cerita buku tenang lah cerita buku, yeah. Ampun cerita buku, bismillah. Sallallahu alaihi wa sallam.
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Oh,
خطايا ربي زبني المنى في ووفقني أملا صالحا آمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الله صلى الله عليه وسلم محمد سيدنا ولي وآخرنا سليم رضي الله تبارك وتعالى جمعين. اللهم اجعلنا يا الله بركنا في علمنا بركنا في أولادنا بركنا في ذريتنا بركنا في قريتنا هذا يا الله بركنا في معهدي يا الله معهد السلام ترسل اجعلنا يا الله اجعلنا من أزواجنا وذريتنا تلاميذنا من أهل الخير والعلم ولا تدري وعيدنا شر وتر يا الله يا الله يا الله يا الله. Mugi-mugi ya Allah hambamu yang hari ini detik ini sejak memuja-memujamu ya Allah keluarga besar pondok pesantren Aslam Krisan dalam seluruh jamaah itu mugi-mugi diberikan kekuatan iman Islam panjang umur barokah rezeki kathah maslahah nak soleh-solehah putra yang ingkang sekolah kuliah ing pondok ngapaki Quran ingkang kerja napa kemawon diparingi barokah ya Allah ya Allah ya Allah mugi-mugi pondok pesantren Assalam dibenarikun gusrut di dalam keluarga besar mugi-mugi pun baringi barokah sampai anak cucu pun ya Allah mugi-mugi masyarakat Krisan Tempel Sleman dan sekitaripun ahli selawat Ahbabul Muslah sedaya dipun paringi keberkahan dunia dan akhirat dipun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadil ummi wa sahbihi wasalam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin dengan dibacakannya doa alhamdulillah. Acara pada malam hari ini kita cukupkan sekian insyaallah. Besok pagi masih ada acara di sini bersama panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Ahmad Shalihun saking pondok pesantren Nurul Hasanah. Geger Tegal Rejo Magelang insyaallah. Besok pagi jam 8 kasun sumorawuh wonten ing majelis punika. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.